Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh madu nektar, dominan nektar karet ya. Ini mengkristal. Ini yang disebut mengkristal. Nah ini nah, bukan berarti ini palsu. Ini yang banyak beredar di masyarakat, bahwa untuk ngetes madu asli itu yola ditaruh dalam kulkas atau lemari es. Nah ini nah, ini mengkristal, kristalisasi atau granulasi. Nah ini nah, oke. Nah ini kalau kita taruh dalam kulkas, dia cek ini. Ini mitos yang salah nih, aneh diomong ke kalau yang cek ini palsu ya. Ini mengkristal. Nah ini makin lama dia jadi. Nah ini nah, semakin pecah-pecah santan dia. Nah ini kita deket ini. Nah ini, nah, ini sikok lagi madu Kaliandra. Ini juga dia. Nah dia mengkristal. Nah ini kita jenguk. Nah ini bawahnya mengkristal ya. Nah ini bukan berarti palsu, tapi inilah mitos atau hoax yang dilontar ke masyarakat atau sudah mendarah daging. Dan pemain madu palsu juga sering ngomong cek ini kan, kalau madu tuh ngeceknya dalam kulkas. Nah hasil tidak, yo wajar madu dia dari sintetis, tidak bakalan beku. Nah ini bukan beku ya, tapi mengkristal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.